kasihku ingat selalu saat kau berjanji padaku takkan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya. Sadarkah dirimu diriku terluka saat kau sebut namanya. Aku memang manusia biasa, tanpa sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu cinta untukmu, luar biasa. Andaikan saja kau tahu, aku takkan mudah berubah. Aku kan bertahan, selalu bertahan sampai waktu memanggil dulu. Aku memang manusia biasa, tak tak sempurna, tak kadang salah. Namun di hatiku hanya satu cinta untukku, luar biasa. Kemanakah diri tentu saja temanya tidak jauh dari tentang kesehatan gigi dan mulut.
dokter ya. Benar, mari kita mandi. Langsung saja kita buat pegesannya dokter ya. Karena tema tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak, biasanya kan kita di pasar Indonesia ini menyebut gigi yang awal tumbuh pada anak itu disebut gigi susu atau gigi sulung dokter. Itu biasanya kapan tumbuhnya dan bagaimana tahap-tahap perkembangannya dokter? Sebenarnya kayak gini. Sebenarnya cikal bakal gigi susu atau gigi sulung itu sudah berada di dalam gusi semenjak 6 minggu dari kehamilan. Tetapi gigi susu itu mulai erupsi atau mulai tumbuh atau sudah mulai tembus ke gusi itu sejak usia 6-7 bulan. Tetapi gini Kak Pandi, ada beberapa anak yang usia yang baru berusia 3 bulan atau 4 bulan itu udah tumbuh giginya. Dan juga ada yang usia usianya 1 tahun itu mengalami keterlambatan masa tumbuh untuk giginya. Nah, jadi kalau untuk anak yang mengalami keterlambatan pada gigi susunya untuk tumbuh itu sering disebut delay erosion. Nah, biasanya orang tua itu akan ke dokter gigi untuk mengkonsultasikan masalah pertumbuhan gigi pada anaknya itu. Jadi akan diadakannya ronsen untuk melihat ada nggak sih benih gigi pada anak ini. Apakah kalau nggak ada itu sering dibilang alergia. Nah kayak gitu. Jadi gigi ini akan tumbuh terus menerus seiringnya berjalannya waktu dan gigi pada anak ini akan berjumlah 20. Nah, 20 itu ini ada gigi seri pertama, seri kedua, gigi taring atau juga disebut gigi caninus, ada juga gigi geraham pertama dan juga gigi geraham kedua. Nah, masing-masing yang 5 jenis gigi yang saya sebutkan ini tadi berada di 5 kiri atas, 5 kiri bawah, 5 kanan atas dan 5 kanan bawah. Jadi jumlahnya 20-an. Nah, kayak gitu. Gigi susu ini Kak Andi akan tanggal biasanya itu dimulai pada usia 6-7 bulan. Kayak gitu Kak Bandi. Berarti usianya itu apa? Tumbuh gigi itu variatif dokter ya. Tidak tentu, ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin lambat. Oh iya dokter, saya akan mengingatkan sobat-sobat desa semua, jika sobat desa ingin bertanya tentang tema pada hari ini, bisa langsung berkomentar di Instagram, dinkes_online_banyuasin, atau melalui Facebook, yaitu VCT Banyuasin, OPD Dinkes Banyuasin, atau juga bisa lewat TikTok, Dinkes Banyuasin 2022. Oh iya tadi dokter, kita lanjutkan dokter ya. Tadi sudah dijelaskan tahap-tahap pertumbuhannya. Lalu fungsi dari gigi susu itu apa sih dokter? Nah, fungsi untuk dari gigi susu itu ada fungsi mastikasi atau sering kita sebut fungsi pengunyahan, ada juga fungsi fonetik atau fungsi bicara, dan juga ada juga fungsi estetika. Jadi dia itu kan kalau gigi susu yang sehat, dia akan terlihat lebih cantik. Jadi si anak-anak bakal lebih percaya diri. Dan juga satu lagi, gigi susu ini berfungsi untuk sebagai pedoman tumbuhnya gigi permanen. Jadi kalau seandainya gigi susu sudah tanggal sebelum waktunya, itu kemungkinan besar gigi permanennya untuk tumbuh itu bukan pada posisinya. Gitu Kak Bandi. Banyak juga dokter ya tentang fungsi dari gigi susu ini ya. Benar banget. Oh ya sobat gas semua, saya tadi lupa menginfokan bahwa dua penanya yang beruntung akan mendapatkan dotres setelah akhir dari sesi ini. Jadi banyak bertanya ya sobat-sobat sekalian. Lanjut lagi tadi sudah fungsinya dokter ya. Dan dengan banyak fungsi tadi, bagaimana sih cara merawat gigi susu sesuai dengan umur anak itu? Kalau seandainya si bayi belum tumbuh giginya itu bisa menggunakan kasa steril atau kain yang halus terus dililitkan dengan jari baik itu telunjuk ataupun kelingking terus kemudian dicelupkan dengan air yang hangat-hangat kuku kemudian dibersihkan atau disuapkan ke dalam mulut si anak bisa dari bibirnya dan juga lidah, langit-langit atau palatum dan juga pada bagian gusi dan jangan lupa juga pada bagian pipi bagian dalam atau mukosa bagian dalam gitu Kak. Selanjutnya kalau seandainya anak udah tumbuh gigi nih, walaupun tumbuh giginya baru satu, itu pembersihannya itu bisa menggunakan dengan sikat gigi. Jadi sikat gigi sekarang ini udah banyak variasinya. Jadi ada umur seandainya 1-2 tahun sikat giginya kayak gini tipenya, terus umur 2-3 tahun sikat giginya tipenya kayak gini. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus pintar juga nih milih-milih sikat giginya itu harus berbulu halus, kayak gitu lembut. Terus dari ujung sikat gigi
giginya. Dari ujung sikat giginya itu kita juga harus lihat apakah bersundut. Kalau dia bersundut kan cenderung melukai mukosanya atau bagian rongga mulutnya. Jadi ada baiknya ujung dari sikat gigi itu bentuknya bulat. Nah, kayak gitu. Terus dari pasta gigi. Pasta gigi juga kebanyakan orang tua itu berpikir semakin banyak busa pada anak saat sikat gigi itu semakin bagus. Tapi ternyata itu salah banget itu. Soalnya pasta gigi untuk anak-anak itu sudah dimodifikasi sedemikian mungkin. Jadi pasta gigi untuk anak-anak itu ada pasta gigi khusus. Jadi pasta gigi untuk anak-anak itu floor-nya masih rendah. Jadi sangat aman untuk digunakan anak-anak. Jadi banyak banget itu harus diperhatikan. Dari sikat giginya, dari faktor usianya, dan juga dari pemilihan pasta gigi. Ternyata banyak dokter yang harus diperhatikan dalam perawatan gigi susu ini, dokter ya. Jadi menurut dokter seberapa penting apa ya, orang tua atau sobat-sobat desa ini untuk menjaga kesehatan gigi mulut pada anaknya? Kalau buat peran orang tua dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak itu sangat penting. Karena peran orang tua itu semakin tinggi pengetahuan orang tua mengenai kesehatan gigi dan mulut pada anaknya, maka semakin baik juga status kesehatan gigi anaknya. Jadi orang tua itu berfungsi untuk seandainya ya, yaitu mengatur, mengawasi, dan mengajari anaknya untuk menjaga kesehatan gigi dan anak sejak dini, kayak gitu. Terus ada beberapa teknik yang sering digunakan, yaitu teknik modeling dan diperkuat oleh reinforcement tadi. Jadi teknik modeling itu orang tua atau salah satu keluarga dari anak yang akan kita ajarkan itu. Jadi kita ajarin nih contoh hal kecilnya, gimana sih cara sikat gigi yang benar, terus waktunya yang tepat itu gimana, terus berapa lama nih sikat gigi. Nah, terus kita juga perkuat dengan reinforcement tadi, dengan pujian yang halus, kayak gitu. Wah, kamu hebat banget cara sikat giginya. Jadi anak itu termotivasi nih untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi peran orang tua itu sangat penting loh, Kak Andi. Jadi peran orang tua ini sebagai, selain sebagai motivator, dokter, yang mengajari anak untuk sikat gigi, bisa juga sebagai role model gitu ya, mencontohkan anak untuk sikat gigi, seperti itu. Iya. Lalu selain dengan peran-peran ini, dokter, kapan ya sebaiknya anak-anak itu dibawa konsultasi ke dokter gigi? Kalau masalah kapannya, ini berdasarkan American Academy of Pediatrics, ini menganjurkan biasanya pada saat anak gigi pertama, jadi kisaran 6-7 bulan. Tetapi paling telatnya itu pada saat anak ulang tahun pertama, berarti pada saat anak umur 1 tahun ya, atau 12 bulan. Jadi pada saat kunjungan pertama ke dokter gigi itu biasanya akan KIE, memberikan KIE atau komunikasi, instruksi, dan edukasi kepada orang tua. Gimana sih cara menjaga gigi anak yang baik, yang sehat, dan juga yang benar. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya kalau kunjungan dokter gigi itu untuk pertama kali bisa menghabiskan 30-45 menit ke sana. Jadi kunjungan pertama ke dokter gigi itu sangat dianjurkan minimal 6 bulan sekali untuk mencegah penyakit gigi yang bakal terjadi. Jadi sebaiknya mengunjungi dokter gigi itu tidak perlu nunggu sakit, dokter ya. Benar banget. Sebelum mungkin ketika gigi sudah mulai tumbuh sudah bisa mengkonsultasi ke dokter gigi seperti dokter ya. Tapi di masyarakat kita kan umumnya ketika dokter gigi itu ketika sudah mulai sakit, sudah mulai ada gejala. Ini kan ada banyak, dokter, jenis-jenis dari penyakit yang dialami pada anak, pada gigi dan mulutnya. Apa saja sih, dokter, penyakit-penyakit yang mengganggu anak pada gigi dan mulutnya? Kalau masalah penyakit gigi yang pada anak yang sering terjadi itu, yaitu ada yang ulcus traumaticus. Ulcus traumaticus itu atau sering kita sebut dengan sariawan. Sariawan ini biasanya terjadi pada anak, biasanya pada anak yang baru mau jalan-jalan, tiba-tiba itu kan sering terjadi insiden kebentur nih, tembok atau di lantai, kayak gitu. Terus ulcus traumaticus ini kalau pada anak ini bisa terjadi di bibir ataupun di dalam rongga mulut, tergantung tempat kejadian insidennya, Kak. Nah, terus yang kedua ada gingivitis. Gingivitis itu atau peradangan pada gusi. Peradangan pada gusi ini disebabkan oleh mikroorganisme atau bakteri karena kurangnya terjaganya kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini kalau dokter giginya sering bilang orang kayaknya kurang baik. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, yang paling utama yang sering terjadi nih, ini yaitu karies gigi atau gigi berlubang. Jadi karies gigi atau gigi berlubang ini masalah utama yang sering banget saya temui di praktek, Bapak.
Jadi karies gigi yang sering terjadi pada anak, bisa spesifik spesifik lagi ya. Ini ada yang namanya karies botol. Nah, karies botol itu disebut early childhood karies. Nah, jadi karies botol ini dimana pada saat anak lagi tidur, jadi endapan botol tadi masuk nih ke dalam mulut. Nah, kalau dalam mulut frekuensinya itu bakal lama nih, apalagi mama sama papanya ikut tertidur. Nah, jadi kalau dari endapan yang terlama itu cepet banget dan rentan banget terkena kariesnya. Jadi karies pada susu botol itu, Kak Panji, penampakan klinisnya itu khas, yaitu di bagian permukaan gigi anak pada bagian depan itu menyeluruh terkena semua. Gitu. Untuk menegakkan diagnosisnya kita perlu yang namanya anamnesis untuk mengetahui etiologi apa ini. Gitu, begitu ya sobat biasa semua. Jadi ada berbagai macam jenis-jenis penyakit atau yang sering mengganggu kesehatan gigi dan mulut pada anak. Nah ini dokter, ada pertanyaan dari Bunda Zaal. Izin bertanya dokter, efek samping apabila terlalu tinggi kadar fluoride odol anak jika tertelan bagaimana? Oh. Ini sering terjadi dokter, anak tertelan pasta gigi. Oke, kalau masalah fluoride tadi udah saya jelasin ya, untuk fluoride ini lebih ke pasta gigi. Jadi Bunda Zaal, kalau masalah fluor tadi, kalau anak menggunakan fluor yang dosisnya terlalu tinggi akan mengalami fluorosis. Jadi ada bercak kuning kecoklatan. Nah, kalau udah bercak kuning kecoklatan itu hendaknya berkunjung langsung ke dokter gigi untuk konsultasi dan melakukan perawatan sejak dini sebelum karies itu semakin menyebar atau fluorosis itu semakin parah gitu. Nah, untuk menghindarinya lagi kita harus menggunakan pasta gigi yang tepat. Jangan menggunakan pasta gigi yang terlalu berlebihan. Contohnya, wah anak-anak ini dari harusnya pasta gigi anak-anak digunakan untuk harusnya pasta gigi dewasa digunakan untuk anak-anak itu nggak boleh. Semuanya udah ada pada waktunya dan digunakan pada usianya gitu kan. Jadi penggunaan pasta gigi itu kan tidak bisa sembarangan dokter ya, harus tepat waktu dan tepat umurnya seperti itu ya, dan tepat volume atau kuantitasnya seperti itu. Ini ada pertanyaan lebih lanjut dokter dari Vidya Castrena 21. Izin bertanya, bagaimana jika anak suka mengunyah pasta gigi saat menggosok gigi, apakah itu aman? Hampir mirip sama dokter dengan pertanyaan yang tadi. Kalau ini juga perlu perlu motivasi juga dari apa peran orang tuanya. Jadi orang tuanya harus mengajarkan anaknya sedini mungkin. Jadi orang tuanya harus ngajarin. Nah, kalau kita sikat giginya baiknya kayak gini, terus durasinya kayak gini. Jadi jangan jadi anak-anak terus tersugesti dan termotivasi tidak bakal melakukan hal-hal itu tersebut gitu. Jadi kata Kak Pandi tadi, role model gitu. Benar. Ada pertanyaan lebih lanjut nih dokter dari Lia Asmika. Dok, apabila gigi anak umur 9 tahun patah nih bagaimana bagian depan karena jatuh akibat main, ini sebaiknya cara perawatannya bagaimana ya dok? Karena itu sudah gigi permanen. Sudah gigi permanen dok 9 tahun. Oke, kita mulai jawab ya. Kalau untuk anak-anak udah gigi permanen nih 9 tahun ya, kita lihat dulu jatuhnya itu karena apa? Terus dari tingkat kedalaman giginya yang patah. Jadi gigi itu ada 3 lapisan loh, Bunda Lia Asmika. Jadi lapisan pertama itu ada enamel, lapisan kedua ada dentin, lapisan ketiga ada pulpa. Jadi kalau seandainya patah itu masih di lapisan pertama dan lapisan kedua, masih bisa kita lakukan satu kali treatment atau one visit dengan menggunakan bahan tamal ya. Bahan tamal biasanya itu bahan tamal yang digunakan itu bahan tamal yang sewarna dengan gigi atau bahan tamal yang sinar. Tapi kalau seandainya udah kena lapisan ketiga ini pulpa, berarti sudah menyertai akar gigi. Di akar gigi ini ada yang namanya pembuluh darah dan saraf. Jadi kalau udah kena pembuluh darah dan saraf, ini ada dua kemungkinan, bakal dicabut atau bakal dilakukan perawatan saluran akar. Kalau seandainya kondisinya memungkinkan untuk dilakukan perawatan saluran akar, ini akan kita sterilin dulu saluran akarnya, kan sudah terinfeksi dong. Kalau kita langsung kita tambal one visit, itu nanti mikroorganismenya akan larinya kemana? Kayak gitu, terjebak dianya. Jadi bakal bisa bernanah. Tuh, bernanahnya itu kalau didiemin aja sampai nembus tuh, sampai ke pipi. Kayak gitu, Kak Pandi. Sebengkak itu dokter ya? Iya, itu kan sering banget itu terjadi kan? Sebengkak ya, sebengkak. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Widya.
saat terlanjur ada plak gigi pada gigi susu, harus perawatan apa ya? Bagaimana perawatannya dokter untuk plak gigi susu? Kalau plak ya, plak itu merupakan massa lunak atau deposit lunak yang berada di permukaan gigi. Kalau plak itu masih bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Nah, berbeda juga dengan kalkulus. Kalau kalkulus itu merupakan plak yang sudah terkalsifikasi. Nah, kalau plak sudah terkalsifikasi itu namanya kalkulus, jadi mengeras karang gigi. Nah, namanya juga karang. Karang itu kan sulit untuk dibersihkan. Kalau karang gigi harus dibersihkan secara scaling atau dibersihkan ke dokter gigi langsung, nggak bisa lagi dengan sikat gigi gitu Kak Pandi. Jadi kalau plak itu memang selalu nggak gampang banget, sikat gigi aja dan jaga kebersihan gigi dan mulutnya sedini mungkin. Kalau di pasarnya ada itu dokter yang untuk membersihkan karang gigi, ada pas lagi bersihin itu aman tidak dokter? Itu hoax banget ya. Kalau buat scaling atau membersihkan karang gigi nggak bisa pakai yang ada di TikTok tuh atau di sosmed lain-lainnya, itu sangat nggak bisa. Soalnya satu-satu jalan yang sejauh di bidang kedokteran gigi untuk membersihkan karang gigi itu hanya satu, yaitu scaling. Gitu. Sejauh bidang kedokteran gigi ini ya, tapi kita nggak tahu dengan perkembangan zaman bisa berubah semua. Gitu. Menarik sekali ini. Antusias sobat-sobat semua, ini banyak sekali ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dokter, sepenuh hati Banyuasin. Fakta atau mitos dok, kalau gigi sakit tidak boleh cabut gigi? Selamat ulang tahun untuk besar yang kedua. Fakta atau mitos dok, kalau gigi sakit tidak boleh cabut gigi? Ya. Gitu. Sebenarnya gini, kalau gigi sakit itu hendaknya kita obati dulu rasa sakitnya. Dan gitu. Jadi kita kasih obat dulu. Kalau udah kasih obat, tergantung usia ya. Soalnya ngasih obatnya itu kan tidak semua orang itu sama. Harus banyak perhitungan kita itu dosis obat. Jadi kalau udah kita kasih obat, jadi selama berapa hari, biasanya lebih kurang 3 hari, hendaknya ke dokter gigi lagi. Kita lihat, kita check up lagi. Iya, kita kontrol ulang. Kalau seandainya gigi tersebut sudah aman, nggak ada terasa sakit lagi, bisa kita lakukan tindakan lebih lanjut atau mau di melakukan perawatan lain atau pencabutan gitu kan. Berarti sobat semua mengalami sakit gigi atau anaknya sakit gigi, tidak bisa one visit ya ke dokter gigi, langsung dicabut atau langsung diberikan apa ya, intervensi seperti itu. Mungkin akan kembali lagi 1 atau 2 hari seperti itu. Ada pertanyaan lebih lanjut? Nah, ini ada pertanyaan dari Kuliner Pangkalan Balai. Mitos atau fakta, mencabut gigi bagian atas pada saat sakit akan menyebabkan kebutaan? Kalau mencabut gigi bagian atas itu menyebabkan kebutaan itu banyak banget kalau datang ke praktek saya. Dok, saya takut banget nih mencabut gigi bagian atas nanti buta, kayak gitu kan. Itu banyak banget, mayoritas lebih dari 80% itu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Tapi faktanya itu bukan kayak gitu. Antara saraf atau nefes yang ada di mulut dengan mata itu jangan jauh berbeda. Kalau mengalami kebutaan itu biasanya udah komplikasi, bukan hanya karena gigi kayak gitu. Soalnya infeksi dari mata ke gigi itu lumayan jauh, kayak gitu perjalanannya kan. Kalau langsung kebutaan, langsung nyambung gigi langsung buta, no, nggak mungkin terjadi. Itu biasanya ada penyakit yang menyertai atau komplikasi. Ada lagi pertanyaan dokter dari Harry Zevi. Ada tidak kiat khusus mencegah gigi berlubang pada anak, dan pasta gigi apa yang baik digunakan pada anak dokter? Oke. Kalau mencegah gigi berlubang, kalau berdasarkan American Dental Association itu hendaknya menyikat gigi secara benar. Jadi kalau menyikat gigi itu kebanyakan menyikat gigi secara horizontal. Kayak gini ya, horizontal. Tapi pada dasarnya itu salah banget. Nah, jadi menyikat gigi itu merah putih dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Terus pada bagian belakangnya itu bulat-bulat. Nah, roll. Kayak gitu, di rollin bulat-bulat kayak gitu. Nah, tapi itu salah besar ya kalau menyikat gigi biasanya mau praktis langsung aja. Enggak. Nah, kalau untuk pasta gigi nih, berdasarkan usia anak juga enggak boleh maksa. Aduh, anak aku ini kayaknya udah gede, enggak bisa lihat dari postur tubuh, tapi dari usianya. Jadi jangan keburu-buru dong. Jadi kalau seandainya anak-anaknya masih usia di atas anak-anak, maksudnya anak-anaknya itu dari bukan postur tubuh ya, tapi dari usianya, gunakanlah pasta gigi yang aman, yang berfluoride rendah. Itu kan sekarang kan udah banyak banget nih, udah canggih, udah bervariasi pasta gigi, tinggal kita yang aja yang pinternya. Untuk menyebut mereknya ya, nggak boleh ya
sesuai umurnya, sesuai masanya gitu dokter ya. Benar. Lebih lanjut dokter, ada pertanyaan dari Levi Carolina. Dok, mau bertanya, batas maksimal tumbuhnya gigi pada anak-anak di usia berapa dok? Halo Bunda Levi, di sini saya akan saya jelasin ya. Tadi udah sempat sekilas saya jelasin. Usia pertumbuhan anak itu lengkap. Tadi 22 ya, itu pada kisaran usia 2 sampai 3 tahun gitu Bunda Levi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Laini. Mau tanya, nanya dokter, gimana nih caranya melatih gigi anak yang sudah terlanjur ompong mungkin atau rusak agar tumbuhnya nanti baik? Gini, jadi kalau untuk gigi susu yang udah terlanjur copot atau tanggal sebelum waktunya, itu harusnya menggunakan space maintainer. Jadi kalau menggunakan space maintainer, gigi permanennya itu masih ada arah, masih terarah untuk tumbuh. Jadi salah satunya menggunakan space maintainer. Jadi hendaknya langsung ke dokter gigi yang udah lainnya. Sobat sekalian harus langsung ke dokter gigi kalau untuk pemeliharaan yang sudah terlanjur ompong gitu. Benar banget. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari SD Negeri 25 Hebat. Izin bertanya dok, anak umur 6 tahun kenapa sudah gosok gigi tapi mulutnya masih bau dok? Biasanya anak umur 6 tahun ya masih bau. Itu sebenarnya bau mulut itu banyak faktor. Salah satunya karies gigi. Selain karies gigi ada juga kalkulus atau karang gigi. Dan juga ada penyakit yang menyertai biasanya dari lambung. Jadi ketika asam lambungnya naik, itu padahal dokter oral hygiene atau kebersihan gigi anak aku atau status kesehatan gigi anak aku ini bagus banget loh dokter, ternyata setelah kita cek wow benar-benar bagus, tapi ternyata kita selidiki lagi terus kita konsultasi ke SPPD, beliau ada penyakit yang menyertai. Jadi kalau ada penyakit lambung, ketika asam lambungnya naik itu akan terjadinya halitosis atau bau mulut. Jadi sobat semua, bukan hanya karena mulut atau gigi ya sobat, bisa jadi bau mulut itu dari lambung gitu dokter ya. Ini ada pertanyaan lagi dokter, bagaimana dengan tren behel pada anak-anak yang sembarangan pasang untuk ini dari tukang gigi dokter? Apakah ada efeknya? Jadi biasanya kan di masyarakat ini biar terlihat bagus mungkin giginya, jadi pasangnya bukan tukang gigi, tukang gigi dokter. Itu efek sampingnya apa dokter? Kalau behel itu sangat tidak dianjurkan masanya ke tukang gigi. Tukang gigi itu banyak nih, ada yang profesinya sebagai tenaga kesehatan lain atau ada juga yang baru tamatan SMA. Itu banyak banget tuh yang saya temuin. Jadi kalau buat bracket itu ada baiknya konsultasikan kepada ahlinya, seperti ke dokter gigi umum untuk khas yang seandainya giginya tidak terlalu berat. Tapi kalau untuk kasus yang berat langsung ke dokter gigi spesialis komputer. Kalau untuk efek sampingnya banyak banget. Kemarin tuh 3 pasien yang dari Jambi, itu pasien saya tuh, sampai dia pakai behel ke tukang gigi enggak sulit bernapas. Jadi nanahnya itu atau abses di rongga mulutnya itu benar-benar. Jadi kalau dia bernanah abses, jadi mulutnya di bagian tempat itu terangkat. Jadi untuk sulit bernapas itu sulit banget. Itu harus saya dry nase, sudah saya bersihkan semua, terus saya konsultasikan lagi ke SPPD. Saya rujukin, nggak bisa itu langsung tindakan. Kita lihat juga adakah penyakit yang menyertai atau apalagi tindakan yang harus dilakukan. Kalau sudah aman dari SPPD, nanti bakal kita konsultasikan lagi ke kita apakah bisa dilakukan perawatan tidak lebih lanjut. Kalau masih bisa atau belum bisa kita tangani, kita rujuk lagi ke rumah sakit terus yang dokter giginya super lengkap. Sobat semua, jangan sembarangan ya pasang bel gigi, apalagi ke tukang gigi seperti itu. Ada pertanyaan lagi dokter dari Angel. Izin bertanya dokter, mitos atau fakta gigi anak yang tumbuh jarang-jarang karena ngempeng atau ngedot? Yang jarang-jarang persisnya ya. Iya. Itu mitos. Jadi kalau anak yang ngempeng atau ngedot itu nggak mempengaruhi apa namanya giginya yang jarang-jarang. Tapi kalau anak yang ngempeng atau ngedot itu biasanya giginya dominan lebih maju yang depan. Tapi kita lihat juga kalau jenis empengnya itu bentuknya gepeng atau itu spesialis ortodonti itu aman. Tapi kalau biasanya empengnya itu yang lurus, tahu ya? Nah itu kemungkinan dua atau empat gigi depannya itu sedikit maju. Dan selain lagi dokter dari Nona NJ. Dok, anak umur 5 tahun sudah bisa cabut gigi atau belum dok?
Tergantung gigi mana nih yang mau dicabut gitu. Kan kalau seandainya gigi depan bawah itu udah waktunya. Kalau gitu kan, tapi kalau untuk gigi seandainya tuh gigi taring itu belum waktunya. Biasanya itu 11 sampai 12 tahun. Jadi untuk pencabutan gigi itu kan kisaran aja tuh dimulai dari saya tadi kan pernah bilang tanggalnya gigi situ mulai dari 6 sampai 7 tahun. Itu mulai dari ya, berarti yang pertama tuh gitu. Jadi kalau mencabut gigi itu tergantung giginya gigi apa. Soalnya setiap gigi tidak selalu sama. Jadi untuk Nona NC lebih baik langsung konsultasi ke dokter gigi terdekat ya. Benar banget. Kita lanjut diskusinya dokter, tadi kan sudah dokter jelaskan macam-macam dari penyakit yang sering terjadi pada gigi anak, gitu kan? Ada pada gigi dan mulut anak, ada sariawan, ada gusi bengkak, ada karies juga. Tapi dokter belum menjelaskan penyebab karies itu apa sih dokter? Oke, penyebab karies itu adalah hostnya itu bisa dari gigi. Jadi permukaan gigi yang jembung itu, cenderung di bawahnya itu rentan menjelit makanan. Jadi kalau orang hygiene kita buruk atau kesehatan gigi kita buruk, itu rentan cepat banget terkena karies. Selain dari host, ada juga dari substrat. Substrat itu makanan. Makanan yang keras itu lebih cenderung menghambat terbentuknya, lebih cenderung menghambat ya terbentuknya karies gigi dibandingkan makanan yang lengket dan manis. Kalau makanan yang lengket dan manis itu, dia itu kan cenderung masuk ke dalam saku gusi atau dalam sulcus gigi panjang-panjang kan, ditambah lagi seandainya giginya berjejal, nah itu sulit kan, tingkat kesulitannya lebih ekstra tuh. Ditambah juga seandainya si orang tua atau si anak-anaknya itu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya minim, ya udah masalah gitu, cepat banget kan kariesnya. Selain itu dari mikroorganisme yang sering terjadi atau penyebab dari karies gigi itu dominannya Streptococcus mutans. Nah itu dominan banget tuh yang menyerang pertahanan gigi kita. Nah kalau seandainya benteng pertahanan gigi kita itu runtuh karena tingkat kesadaran kita untuk menyikat gigi itu kurang, terutama pada anak-anak dan peran orang tua sangat penting tadi sudah robo. Nah robonya itu akan menyebabkan karies gigi. Nah sekarang timingnya atau waktunya. Jadi nah waktunya ini contohnya yang karies botol tadi. Jadi karies botol itu atau karies yang bisa disebabkan oleh penyebabnya susu botol tadi. Nah, karena endapan dari susu yang terjadi di dalam got tadi, nah itu lebih rentan juga Kak Pandi. Itu lebih cepat itu kenanya dibandingkan karies lainnya. Banyak di dokter ya penyebab dari karies gigi itu. Nah ini ada pertanyaan lebih lanjut dari Pedro Ulut. Izin bertanya dokter, penanganan gigi berlubang selain tambal itu apa ya? Soalnya kalau ditambal selalu dibesarin dulu lubang giginya, padahal kadang bertahan sekitar 5 tahunan. Prinsipnya gini, sebelum kita nambal gigi harusnya kita harus buang dulu dong permukaan giginya yang terlibat yang warna hitam-hitam kayak gitu. Itu disebut reparasi. Enggak dibesar-besarin, tapi tujuannya itu untuk membersihkan. Nah, jadi kalau seandainya enggak bisa lagi ditambal dengan one visit atau satu kali kunjungan, itu bisa one visit itu bisa dengan menggunakan jaket crown. Nah, jaket crown juga atau mahkota jaket juga ada banyak jenisnya Kak Pandi. Ada yang berbahan PFM, ada berbahan zirconia dan bahan-bahan lainnya. Tergantung sesuai dengan kebutuhan dan materi dari menjadi pasien gitu Kak Pandi. Jadi banyak banget yang harus kita pertimbangkan kan gitu. Perawatan giginya. Benar. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Tiara. Izin dok bertanya, mengapa pada usia 20 ke atas ada tumbuh gigi lagi, tepatnya gigi paling ujung ini agak melenceng dari mana sih? Pertanyaan Tiara ini paling bagus nih. Kalau untuk gigi bungsu ya, gigi bungsu itu biasanya gini, ada yang tumbuh, ada yang enggak. Terus kalau dia tumbuh, ada yang menyakitkan dan juga ada yang enggak, kayak gitu. Kalau seandainya gigi bungsunya itu tumbuh dan yang menyakitkan, itu biasanya sering disebut impaksi. Jadi kalau kita mau mengetahui posisinya itu gimana, kita harus dilakukan namanya ronsen kapan gigi. Ronsen yang sering dilakukan yaitu ronsen panoramik. Jadi ronsen panoramik itu bisa melihat keseluruhan dari gigi. Dari ronsen panoramik tadi, dokter giginya bisa mendiagnosis apakah infeksinya ini
kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Kalau impaksi kelas 1 biasanya masih bisa dilakukan oleh dokter gigi umum. Tapi kalau udah kelas 2, kelas 3 hendaknya kita rujuknya ke dokter gigi spesialis bedah mulut. Gitu. Jakarta Setia, izin dokter, kalau cabut gigi tapi posisi lagi hamil sekitar 5 bulanan, boleh atau tidak? Atau ada tidak pengaruhnya ke kehamilan? Terima kasih. Kalau masalah kehamilan nih, biasanya itu kalau masalah kehamilan yang paling aman untuk melakukan perawatan gigi itu pada TM kedua. Pada trimester kedua. Kalau 5 bulan itu udah masuk ke TM kedua kan, itu biasanya aman. Tapi jangan juga kita lupa harus konsultasi SPOG-nya dulu. Kita kan nggak tahu nih apakah perkembangan dari janinnya itu gimana. Jadi kalau mau tindakan ke gigi atau tindakan yang lain, konsultasikanlah terlebih dahulu ke SPOG-nya. Kayak gitu. Ya, lintas profesi dokter ya. Benar. Tadi kan sudah dokter jelaskan sebab-sebab karies gigi juga ya dokter ya. Gimana tadi? Untuk perawatannya bagaimana dokter? Cara merawat anak-anak yang giginya sudah banyak kariesnya seperti itu. Oke. Kalau perawatan karies gigi itu tergantung tingkat kedalamannya tadi Kak Nandi. Kalau seandainya masih di lapisan pertama atau enamel, terus lapisan kedua dentin, itu bisa dilakukan one visit. Biasanya tambalan satu kali kunjungan selesai. Nah kalau udah kena lapisan ketiga, itu kan udah saya jelasin ada pembuluh darah dan saraf. Itu kemungkinan ada dua, mau dicabut atau perawatan saluran akar. Kalau perawatan saluran akar harus kita sterilin dulu untuk berapa kali kunjungan, terus kita tambal tetap terus selesai. Tapi kalau seandainya memang jaringannya tidak mendukung dan mahkotanya yang udah tinggal sisa akar, terus jaringan di sekitarnya itu tulang-tulangnya tidak mendukung, itu terpaksa banget harus kita cabut lagi. Udah pun kalau udah kita cabut, kalau seandainya ya belum waktunya, itu harus kita lakukan SM, spesimen trainer tadi, biar gigi permanennya terarah untuk tumbuh dan juga berada pada posisinya. Gitu Kak. Jadi kalau terpaksa dicabut, mau tidak mau harus diadakan spesimen trainer tadi dokter ya. Ya tidak apa tumbuhnya tak beraturan. Kalau tidak ya mungkin giginya kan kalau bahasa sini pinky gitu ya. Benar berjejal ya. Berjejal ya. Ada pertanyaan lagi dokter dari Ranesia Putri. Izin bertanya dokter, bagaimana mengatasi anak umur 3 tahun gosok gigi tapi nggak mau pakai pasta gigi? Nggak mau pasta gigi. Kita harus pelan-pelan, harus ada pendekatan kepada anak, harus bicarain dengan anak dengan baik-baik. Itulah hendaknya ke dokter gigi itu sedini mungkin. Kalau kita udah sedini mungkin memperkenalkan anak di dunia yang namanya pergigian, insya Allah itu mudah banget. Tapi ketika kita memperkenalkan anak di dunia pergigian ketika beliau sakit aja, itu kan udah kuratif tuh dalam tindakan kan. Jadi sugesti anak itu udah berbeda. Jadi tindakan orang tua dan perilaku orang tua itu penting banget untuk memotivasi anak menjaga kesehatan gigi dan mulutnya Kak Nandi. Lagi ke peran orang tua ya dokter ya. Benar banget. Besar gigi dan gigi pada mulut dan anak ini. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Dok, anak umur 5 tahun sudah bisa cabut gigi atau belum dokter? Mungkin ya. Oh iya, ini udah saya jawab ya tadi ya. Baiklah, akan saya jawab lagi. Tergantung dari giginya, kayak gitu gigi susu mana yang bakal kita cabut. Kalau seandainya gigi depan bawah, ya it's okay, udah waktunya gitu. Mungkin sambil itu ada pertanyaan lagi dokter. Ya. Dari ini dari kuliner Pangkalan Balai. Fakta atau mitos dok, bila gigi anak berlubang tidak perlu ditambal karena nanti juga akan digantikan oleh gigi tetap atau permanen? Kalau ini bukan termasuk fakta mitos deh, ini termasuk pilihan kedua orang tua dan anaknya ini kayak gitu. Soalnya kalau seandainya gigi anak itu atau gigi susu atau gigi sulung itu berlubang, kita lihat juga kita kedalamannya tadi Kak Pandi. Kalau seandainya dibutuhkan langsung ditambal, ya udah langsung kita tambal, jangan nunggu sakit. Kalau bisa ke dokter gigi itu jangan nunggu sakit. Jadi kan tadi kan udah dibilangin ya, sudah kita anjurkan untuk ke dokter gigi itu sedini mungkin, biar anak itu tidak takut dan termotivasi. Dan ke dokter gigi itu sangat seru loh Pak Mandi. Dokter gigi itu baik-baik banget gitu kan, bisa memperkenalkan ala-ala kedokteran gigi juga. Jadi anak-anak itu happy banget. Kadang-kadang anak-anaknya loh yang bilang, ayo dong dokter gigi lagi. Nah,
balik lagi itu peran orang tua kalau masalah anak-anak gitu. Jadi sobat-sobat semua, harapannya bisa memotivasi anak-anak agar mau jadi dokter gigi seperti itu dan rajin merawat giginya. Ini ada lagi pertanyaan dari Vivin 123. Dok, kalau gigi susu yang lama belum dicabut sudah tumbuh yang baru, jadi menumpuk, apakah posisi gigi baru bermasalah? Nah, ini kalau keterlambatan dalam ini ya, dalam nyambut gigi itu bermasalah banget. Kalau juga kalau kita telat untuk nyambut giginya, gigi susu, gigi permanennya udah tumbuh, itu kemungkinan besar giginya berjejal atau tinggi lagi gitu. Jadi kalau dengan anak itu kita harus tetap observasi terus berkunjungan ke dokter gigi berkala untuk mengetahui pertumbuhan perkembangan gigi anak di kapan. Kalau kita rajin ke dokter gigi atau berkala tadi ya 4 atau 6 bulan sekali minimal, kita tahu dokter giginya akan menjelaskan, ibu ini giginya kayak gini, ini nanti giginya udah masuk 5 bulan atau 6 bulan nih seandainya kan. Ini giginya waktunya untuk tanggal ibu, ini sudah ada juga tanda-tanda, misalnya ada mobile, ada kegoyangan pada giginya ibu, kayak gitu. Jadi belum sampai gigi permanennya tembus ke gusi, sudah kita cabut, tapi pada waktunya ya gitu. Kalau tadi kan ada yang nanya tentang giginya apa berjejal atau pinggi kan, iya. Kalau itu sudah terlanjur, dokter, sudah terlanjur berjejal, itu penanganannya cuma dicabut aja atau ada penanganan lain, dokter? Jangan dong. Kalau gigi yang kalau pencabutan itu pilihan terakhir. Prinsipnya gini, sebagus-bagus buatan manusia masih bagus ciptaan. Nah, jadi kalau giginya udah terlanjur berjejal, kita perbaiki. Perbaikinya bisa dengan menggunakan yang namanya bracket atau bengkok tadi kalau gitu. Jadi jangan semata-mata kita berpikir nih, aduh gigi anak aku sakit, rewel nih setiap malam, cabut, selesai. Enggak, kalau pencabutan belum waktunya itu nambah masalah kalau kita biarin gitu Kak Pandi. Jadi untuk pertimbangan kita memilih perawatan segala macam itu harus sedetail mungkin, apalagi termasuk anak gitu. Jadi dicabut itu pilihan terakhir, dokter, ya. Jadi kalau bisa, kalau belum waktunya tanggal, jangan cabut gitu. Benar. Apa tips, dokter, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak? Kalau tipsnya itu, pertama kita sikat giginya itu dengan benar, jangan secara horizontal. Kalau secara horizontal itu gusinya akan mengalami penurunan. Selanjutnya kurangi makanan yang manis-manis dan berlengket, terutama yang kurang juga atau tidak peduli dengan yang namanya OIS-nya atau kebersihan gigi dan mulutnya. Selain itu juga sudah kebersihan gigi dan mulutnya, waktu menyikat gigi itu setengah minimal 2 kali minimal ya, berarti setengah jam setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Kenapa harus setengah jam? Banyak kebenarannya kayak gitu kan? Karena pada saat kita makan, pH saliva atau pH dalam lambung kita itu masih asam. Jadi kemungkinan dia akan netral setengah jam kemudian gitu Kak Pandi. Nah, ini kalau banyak juga pertanyaan gini Kak Pandi ya, pengalaman saya ya. Dokter, saya itu kalau malam-malam itu udah sikat gigi, baru mau tidur, tiba-tiba ada tamu nih. Tamu ini bawa makanannya enak banget Kak Pandi, ada pizza lah, ada burger. Kan sayang kalau saya nggak makan, benar kan? Saya selalu bilang, nggak apa-apa kamu makan, ya makan aja. Kalau udah makan, setengah jam setelah makan, sikat gigi lagi. Saya kan hanya bilang minimal, benar kan? Kan sayang dong, kalau bisa besok paginya keras dong. Kayak gitu Kak Pandi. Iya dong. Tapi di masyarakat kita kan rata-rata pengetahuan saya ya dokter. Iya benar. Di masyarakat kalau anak-anak itu kalau pagi sebelum sarapan itu malah disuruh sikat gigi. Kalau penjelasan dokter ini kan setelah makan baru sikat gigi. Tapi di masyarakat pada umumnya malah biasanya sebelum makan orang tua itu malah disuruh sikat gigi dulu. Karena kan mau tidur tuh katanya sikat gigi dulu baru makan. Itu mohon diluruskan dokter. Itu biasanya itu kebiasaan mayoritas yang berbondong-bondong salah. Banyak itu belum tentu benar. Kayak gitu, sedikit pun belum tentu salah. Nah, jadi untuk sekarang yuk kita sama-sama membenahi kebiasaan kita yang kurang benar ini. Jadi sikat gigi itu setengah jam setelah makan atau mulutnya beraktivitas. Ingat ya. Kenapa harus setengah jam? Karena pH saliva atau pH air liur kita ini akan netral setengah jam kemudian setelah mulut kita ini beraktivitas, kita itu makan atau mengunyah makanan yang lain gitu. Jadi sobat udara semua, mungkin ada beberapa sobat yang
misalnya kebiasaannya itu belum benar, bukan salah ya, belum benar. Jadi harapnya diperbaiki sikat giginya itu setengah jam atau 30 menit setelah makan, bukan sebelum makan. Nah ini dokter, ada pertanyaan lagi dokter. Dokter, kenapa anak saya berumur 4 tahun belum tumbuh giginya? Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya supaya giginya cepat tumbuh? Terima kasih. Ini, berarti dia ini mengalami keterlambatan ya. Nah, kalau mengalami keterlambatan biasanya 1 tahun ke atas, ini udah 4 tahun, udah lama banget ini. Ini biasanya harus langsung ke dokter gigi spesialis anak, yaitu SPPEDO. Nah, dari SPPEDO itu biasanya harus menganjurkan anak untuk ronsen. Jadi, kelihatan semua nih hasil ronsennya. Dilihat apakah di dalam, di bawah gusi anak itu ada bakal giginya atau benih giginya atau tidak. Kalau seandainya tidak ada, itu bakal dilakukan perawatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak oleh dokter spesialis anak. Jadi dokter gigi itu bukan hanya dokter gigi doang Kak Pandi, dokter gigi itu ada lagi spesialisnya. Ada spesialis anak, ada spesialis tambal menambal atau konservasi gigi, ada spesialis, seandainya itu spesialis yang buat tumor-tumor yang gede-gede itu ya, itu spesialis bedah. Jadi spesialisnya itu banyak kayak gitu, tapi masyarakat ini kebanyakan yang taunya dokter gigi ya dokter gigi. Nah kayak gitu. Jadi sobat semua, jadi ketika sobat semua ke dokter gigi belum tentu langsung selesai ya. Bisa jadi nanti dirujuk lagi spesialis yang lebih dalam gitu. Betul banget. Ini lanjut ada pertanyaan lagi dokter dari Okta Salim. Dok, kalau ada gingsul di bawah, di dalam gingsul di dalam bagusnya dicabut nggak dok? Posisinya dekat geraham bawah, suka keserimpet pas lagi ngunyah. Ini kalau masalah gingsul ya, gingsul itu kan biasanya cenderung ke gigi taring ya, kalau gingsul. Tapi ini di dekat gigi geraham bawah, berarti gigi premolar atau gigi geraham kecil yang kedua. Itu juga tidak langsung harus kita gimana-ginain, harus kita diagnosis dulu, kita periksa dulu. Apa giginya yang cukup ruang untuk dilakukan perawatan ortodonti? Terus kalau untuk perawatan ortodonti, kalau seandainya tidak cukup ruang, harus kita cabut. Gitu. Cukup ruang itu bisa ditentukan dari salah satunya dari ronsen. Jadi kita rujuk lagi nih, untuk meronsen. Nah, kayak gitu. Untuk meronsen aja, setelah itu balik lagi ke kita. Jadi banyak pertimbangannya sobat semua. Ini ada pertanyaan lagi dokter, dari A. Iqbal. Dokter, apakah benar jika mencabut gigi atas, maka berdampak pada saraf mata? Ini buta ya? Kebutaan tadi ya? Iya. Maksudnya kan spesifik buta, ini namanya ke saraf mata. Jauh banget ini Kak A. Iqbal, apa namanya ya? Ini jauh banget antara saraf mata sama dalam rongga mulut, ini beda banget. Terus kita juga lihat nih, kita mencabut gigi atas. Cabut gigi atas di bagian mana? Apakah di bagian depan atau bagian belakang? Itu kapan itu banyak pertimbangan dan itu sangat fokus. Gak ada itu ke saraf mata. Kecuali kalau dokter giginya nyuntiknya ke mata ya, itu baru ke saraf mata gitu. Kalau untuk nyabut gigi mau nyuntiknya ya ke saraf gigi, kan jauh banget tuh. Kecuali itu ada penyakit menyertai. Kalau penyakit menyertai baru tuh ke saraf mata. Cepat kan infeksinya menyebar. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Nurmalasari UM. Gigi anak yang rusak apa harus segera dicabut ya dokter? Terima kasih. Enggak harus dicabut, tergantung usianya tadi. Jadi kalau seandainya giginya anaknya rusak baru lapisan satu, lapisan kedua, ya udah kita masih sepunyian aja, tambah lagi kayak gitu. Tapi kalau udah lapisan ketiga, kalau memungkinkan untuk dilakukan perawatan saluran akar, kita lakukan perawatan saluran akar. Tapi kalau tidak memungkinkan perawatan saluran akar, ya udah kita cabut gitu. Pindah tadi dan cabut terus langsung pasang space maintainer. Nah, untuk menjaga ruangnya ya. Sobat bisa semua, mungkin kita jeda dulu. Begesa kita selanjutnya akan ada pucuk promosi dari sobat yang akan menjelaskan tentang promosi dari IRTP seperti itu. Kepada pucuk promosi, Okta dan Yati dipersilakan. Kami akan mempromosikan
produk INTP dari Puskesmas Pengumbu dan produk PKNT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Nah, di mana produk INTP dari Puskesmas Pengumbu itu ada apa aja, Mbak Okta? Ya, di sini saya akan memperkenalkan produk itu ikan salai. Di mana ikan salai ini yang biasanya disebut dengan ikan asap ya, teman-teman. Di mana ikan salai ini itu mempunyai banyak kandungan, yaitu vitamin B12, vitamin D dan vitamin A. Dan ikan salai ini juga sangat bagus dan sangat awet untuk disimpan ya. Terus ada apa lagi? Nah, di sini ada ikan asin. Ikan asin ini mempunyai manfaat omega 3 ya. Nah, dia juga di sini manfaatnya bisa untuk mencegah anemia dan juga penyakit jantung. Nah, terus Mbak Uta ada apa lagi? Di sini juga ada ikan ikan apa, Mbak? Ikan pedok. Iya, ikan pedok ini ya, di mana untuk cara pembuatannya itu difermentasikan dengan cara ya, ikan ini harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Terus dikasih garam dan kita siap juga itu cup atau toples ya, untuk difermentasikan selama 7 hari atau 21 hari baru bisa kita olah menjadi lauk ya. Terus di sini juga ada produk dari PKRT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Nah, ini ada apa, Dokter? Ya, di sini ada New Soft ya, New Soft Aira. Di mana New Soft Aira ini dari produk CV Agam Jaya. Ya, ini sangat berguna untuk ibu-ibu rumah tangga ya, untuk membersihkan lantai dan kamar mandi. Biar wanginya bersih, ini biar kamar mandinya bersih dan wangi, terus lantainya juga bersih. Terus ada apa lagi, Mbak Yati? Nah, di sini ada air pelicin murah ya. Nah, di sini pewangi pakaian. Nah, kalau kita mau gosok baju itu lebih bajunya lebih wangi lagi kalau pakai ini. Terus tuh ada produk dari Sigimbang ya. Nah, produk ini ada apa aja, Mbak? Produk ini ya, di sini ada produk permainan anak-anak, yaitu ular tangga. Di mana permainan anak-anak ini biar anak-anak itu tidak terlalu menggunakan gadget atau main HP ya, teman-teman. Jadi bisa kita alihkan dengan cara bermain ular tangga. Terus di sini ada apa lagi, Mbak Yati? Nah, di sini ada Monopoly. Nah, Monopoly ini dia berisikan beragam cerita tentang gizi seimbang ya. Ya, di sini ada kartu Quartek. Di mana kartu ini dia bisa untuk juga anak-anak mengenal kartu, biar ya dari yang saya bicarakan tadi itu menjauhi dari HP yang buat anak itu bisa merusak matanya ya, teman-teman. Apalagi itu sekian yang kami promosikan dari Pojok Begesa. Nah, produk dari Sigimbang ini juga sudah memiliki hak cipta ya dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang ingin memesan dari produk yang kami promosikan tadi, bisa langsung hubungi Puskesmas atau Koperasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Nah, mungkin itu saja promosi dari kami. Kami kembalikan ke Kak Pandi. Bisa. Dari pojok promosi. Selanjutnya kita lanjut lagi nanti dokter Begesanya, dokter ya. Tadi sudah banyak yang kita bahas, banyak yang dokter sampaikan. Selanjutnya dari semua pembahasan tadi, dokter, apa sih kesimpulan Begesa pada hari ini? Kesimpulan Begesa pada hari ini, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Marilah menjaga gigi anak sejak sedini mungkin. Dan jangan lupa kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali gitu. Terima kasih. Ini ada beberapa komen dari sobat-sobat besar semua.
melalui sosial media. Ada dari Zaskia Sandra ZKS. Masya Allah, mantap PKM Bumbu. Terima kasih. Ada juga dari Ilaika TGH. Selamat ulang tahun Ruang Begesan ke Banyuasin yang kedua. Semoga sukses dan tetap jaya. Amin. Selanjutnya, dari beberapa pertanyaan tadi ada dua penanya yang beruntung ya, yang karena saya akan mendapatkan reward atau giveaway. Yaitu yang pertama Eka Sumiati 357. Lalu yang kedua Kiara. Oke, tadi sudah kita beritahu siapa-siapa saja penanya yang beruntung. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Dokter Caca kesimpulan dari kesan kita pada hari ini. Terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih kepada sobat-sobat Begesah semua. Semoga pada hari ini Begesah kita bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk semuanya. Dan sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Begesah, Ruang Begesah yang kedua tahun. Semoga terus dapat memberikan inovasi, terus dapat menginspirasi. Mungkin juga bisa go nasional untuk kedepannya masuk ke nasional seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Begesah, Ruang Begesah. Ku main hati.
ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat bagi saya yang kedua. Semoga selalu sukses dan tetap jaya. Dan aku juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Dokter Tri Prati Dankes. Nah, semoga selalu dengan Allah SWT. Amin. Amin. Semoga Tuhan melindungi kami serta diberi umur